menyatakan bilangan denari dalam bentuk oktal. Kalau oktal itu berapa basisnya? 8 enggak, Pak? 8, iya betul. 8, Pak. Oktal itu basisnya 8. Nah, untuk 8. mencari atau untuk mengkonversikan ke dalam bentuk oktal, ini sama dengan metode sebelumnya, hanya saja yang menjadi pembaginya yang kita bagikan dengan 8, basis barunya, yaitu 8. Contoh, kita berikan sebuah bilangan desimal, di sini 524 misalkan. 524 basis desimal ke dalam oktal 8. Berarti kita bagikan dengan 8 ya. 524 dibagi 8 berapa? 60. 524. Ya enggak? Kalau 65. 524 kita bagikan dengan 8. 6 kali 8, 48 ya. 52 kurang 48 berapa? 44. Berarti di sini 5 kali 8 40 ya. 40. Ya, 40. Sisanya 4. Sisa ya? 4. Berarti kita iya. Tanya di sini di sebelah kanan ini sebagai sisa. Ini sebagai sisa kita tempatkan di sebelah kanan. Nah, tempatnya di sebelah kanan di sini 4. 65 masih memungkinkan dibagi dengan 8. Masih bisa? Bisa, Pak. 65 bagi 8 berapa? 8 ya. 8 kali 8 64. Bisa 1 berarti ya. 7. 1. Kalau 7, 7 kali 8 berapa? 6. Masih jauh ya, 56. Apa, Pak? 6, jauh, Pak, dia. 88 kali 8, 4, sisanya 1. Sisanya 1 ini sebagai sisa. Kita tempatkan di sebelah kanan. 8 kali 8, 64, sisanya 1. Ini 1. Kemudian 8 dibagi 8 berapa? 1. 8 dibagi 8, 1. Sisanya? 1. Sisanya 0. Sisanya 0. Kalau 1 ini dibagi 8 berapa? 0 sisa 8. Sisa 1. 0 sisa 1 sisa 8. Ya kan? Ya. Cara penulisannya ya. Sama dari bawah kita tulis ke atas. Di sini berarti ini urutan pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Maka nilainya adalah 1014 basis 8. Berarti 524 basis 10 adalah 1014 basis 8. Berarti kita bisa menuliskannya di sini. 1014 basisnya 8. 8-nya terkejauhan.